Pemirsa NASA yang kami hormati, saat ini tim NASA berada di Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini tim NASA berada di lahan padi milik Bapak Rahman yang sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Untuk lebih jelasnya bagaimana pengaruh pupuk-pupuk dari PT Natural Nusantara dan juga hormoniknya, kami akan mewawancarai Pak Haji Rahman. Selamat sore Pak Haji Rahman. Nah, sebelumnya kami harapkan Pak Rahman menyebutkan nama secara lengkap dan alamat secara lengkap. Silakan Pak. Saya sebagai kelompok tani Saromase tinggal di Dusun Baramarmase beralamat Desa Alatengah, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Produk apa saja Pak dari NASA yang digunakan Pak? Ada ketiga-tiganya ini. Super Nasar, Nasar dengan hormon hormonik ya. Iya, hormonik. Jenis padinya apa nih, Pak? Ciliwung. Jenis? Ciliwung. Jenis padi Ciliwung. Umur tanaman padi saat ini berapa, Pak? Umur tanaman ini sudah 3 bulan lebih. Sampai umur saat ini itu Pak Haji menghabiskan atau menggunakan Super Nasa, Nasa dan hormoniknya berapa? Super Nasar satu botol, Nasar satu botol, hormonik satu botol. Saya pakai urea satu sak dengan TSP setengah sak, itu aja. Cara penggunaan urea TSP-nya bagaimana Pak? Hanya umur 15 apa? Setengah bulan saya kasih urea dengan TSP. Super Nasar ini sebelumnya kita tanam, kita sudah memberikan dasar pertama. Setelah setengah bulan kita pakai semprot Nasar dengan dicampur apa? Hormonik. Dosisnya satu tangki dua tutup ini. Dua tutup. Nasar. Hormoniknya? Satu tutup. Iya. Yeah. Kami melihat di sini tanaman Pak Haji rata-rata sangat bagus dibandingkan maaf tetangga Pak Haji yang tidak menggunakan NASA. Nah, mungkin Pak Haji bisa mengungkapkan pada pemirsa di rumah tentang pengaruhnya NASA ini dibandingkan yang tidak menggunakan NASA. Silakan, Pak. Kalau menurut perkembangannya jauh beda sekali yang dibanding dengan yang tidak pakai NASA, karena saya lihat keadaannya tidak ada pengaruh hama yang bisa apa bisa mengurangi penyakit dan hama iya, ya. Iya. Kemudian dari segi tinggi tanamannya bagaimana Pak? Kalau di segi tingginya rata-rata ya seragam. Dan masaknya juga saya lihat seragam. Ini gini Pak. Kira-kira Bapak bisa memperkirakan tidak Pak hasil panen yang akan datang? Saat ini berapa hasilnya? Kalau dulu sebelum menggunakan NASA berapa? Jadi yang sering yang lalu-lalu ini hanya 1,5 ton. Sedangkan sekarang saya bisa bandingkan di atas 2 ton ini yang dengan luas 36 mare. Jumlah malenya kira-kira mengalami peningkatan enggak Pak dibandingkan yang dulu? Ya, mengalami peningkatan. Peningkatan ya. Kalau dulu bisa diperkirakan? Ya, yang dulu bukan diperkirakan anunya. Yang dulu banyak sekali yang tidak berisi di malenya. Sekarang saya lihat pol ini. Berisi semua ya. Ya, berisi semua. Baik, himbauan pada pemirsa di rumah Pak, himbauan untuk menggunakan NASA Pak, silakan. Pada saat sekarang ini karena petani sudah bertanya-tanya pakai pupuk apa sehingga Pak Haji tidak kena serangan hama, jadi saya berikan petunjuk bahwa saya pakai pupuk NASA. Gitu ya. Pak Haji Rahman sudah membuktikan keunggulan pupuk Super NASA, pupuk organik cair NASA dan hormonik. Bisa dilihat bahwa ada tanaman sebelah yang tidak menggunakan produk dari NASA, sangat berbeda sekali. Bisa kami deskripsikan bahwa dari jumlah anakan hanya separuh atau kira-kira hanya setengahnya dari yang menggunakan NASA. Kemudian dari tinggi tanaman bisa dilihat bahwa tanaman yang menggunakan NASA tinggi tanamannya bisa seragam, serempak. Sedangkan yang tidak menggunakan NASA bisa dilihat di sini sangat bergelombang, jadi tinggi tanaman tidak seragam. Di samping itu bisa dilihat juga bahwa
jumlah malai itu sangat berbeda sekali dibandingkan yang menggunakan NASA ya Pak ya. Ini kopong banyakan yang ini berisi kopong ya Pak ya, tidak berisi penuh, sedangkan yang menggunakan NASA sangat berisi. Dan jumlah butir padi itu penggunaan NASA bisa meningkatkan kurang lebih 50%-nya dari yang tidak menggunakan NASA. Perlu ketahui jenis tanaman padinya sama, umur tanaman juga sama. Demikian pemirsa NASA, reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Salam NASA.